Indebox. Beli kasur sekarang nggak pakai ribet, bisa order online langsung diantar. Indebox, spring bed inovasi baru, kompak praktis untuk tidur lebih nyaman. Indebox, ini baru spring bed. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel belajaryuk.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang break even point, analisis BEP dalam bisnis daring. Materi ini ditujukan untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan, khususnya jurusan bisnis daring dan pemasaran. Apa itu BEP? BEP atau break even point merupakan titik impas, yaitu suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya yang tetap atau dengan kata lain keadaan di mana suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung maupun kerugian. Bisa dilihat di gambar, untung dan rugi pada titik yang seimbang, pengeluaran dan pendapatan seimbang. Apa saja komponen-komponen BEP? Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya akan sama dan tetap tidak berubah sedikit pun walaupun jumlah barang yang diproduksi dan dijual berubah dalam kapasitas normal. Misalnya, biaya sewa gedung, premi asuransi, dan pembayaran pinjaman. Yang kedua, biaya variabel, variable cost, yaitu komponen yang bersifat dinamis dan bergantung pada volume produksinya. Jika produksinya meningkat, biaya variabel juga meningkat. Yang ketiga, harga jual atau selling price. Harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Perhitungan BEP unit. Dengan menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya, BEP sama dengan FC dibagi dalam kurung P min VC. FC merupakan fixed cost, biaya tetap. Kemudian P adalah harga. Dan VC merupakan variable cost.